Sobat YouTubers, kembali bersama KHK Corner. PT Som akan merombak jajaran manajemennya, termasuk nanti manajer tim yang akan dirangkap oleh pelatih tim Sriwijaya FC. Beberapa kandidat sudah muncul seperti pelatih Rahmat Darmawan yang akan dipanggil Saya kembali, atau kemudian pelatih asing yakin Ivan sekali Kolev kalau yang itu. dulunya pernah merangkap sebagai manajer, dan pelatih Subangkit yang menjadi kandidat utama. Ya, berikut ini komentar dari Komisaris PT Som Haji Munda Imandang tentang segala kemungkinan yang akan terjadi di Ya, jajaran sementara PT kan Som. masih Johan ini. Ke depan pas Nah, manajemen kalau baru. ke depan kita tunggu nanti lah, secara belum bisa. Juga ya, tapi yang jelas kan kita ini kan olahraga ya. Olahraga itu ya nggak boleh terpengaruh oleh politik, biasa aja gitu loh. Ya gubernur baru nanti ya kita komunikasi kan gitu aja. Kan ini kan kita ini kan olahraga gitu loh, bukan 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 partai politik. Kami ini juga kan PT. Ya, jadi PT itu ya tunduk kepada aturan dan ini aturan aturan perseroan gitu, aturan perseroan. Tidak apa-apa, gubernur baru ya nanti ya tentunya kita akan silaturahmi. Namanya gubernur, ya dah. Kita akan lapor, kita dari SFC, ini tim kita, ini manajemen kita. Ya syukur-syukur nanti perhatiannya lebih lebih besar dari yang sudah-sudah, ya lebih bagus lagi, ya dah. Karena ya kita juga butuh dukungan kok dari apa dari kepala daerah, ya. Kan kamu tahu dewek, kita kan belum bisa 100% komersil sepak bola. Masih ada juga apa yang sifatnya ya dukungan-dukungan gitu, baik pun dari pemegang saham maupun dari masyarakat kan. Ya mudah-mudahan ya ini sedang kita bahas lah ya. Jadi nanti begitu ada manajemen baru, nanti kita akan bahas, kita akan buat rumusan baru, kerangka kerja, program ke depan seperti apa. Manajer timnya nanti kita akan inilah kita akan bicarakan nanti setelah ini nanti. Manajer. Tapi sebetulnya gimana ya? Ke depan itu kalau memungkinkan kalau bisa ya manajer itu dirangkap pelatih, jadi panglimanya satu aja. Gitu, ke depan. Dan kita nyari pelatih yang mampu melatih secara teknis, mampu menjadi manajerial di tim. Jadi, Pak, pergantian dirut baru itu habis sesegera kompetisi? Mungkin, Oh, sesegera segera. mungkin. Musim ini, harus musim ini. Oh. Tergantung. Bisa muka lama, bisa baru.